Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Oke, hari ini kita tes akurasi ya untuk PCP BJ Hunter 2550 ya. Yang kemarin sudah kita review, sekarang kita tes akurasinya ya. Jarak 20 meter. Ini sudah saya siapkan monte kamera samping. Nanti kita bisa ngerekam hasilnya di sini. Ya. Oke, untuk sasarannya ada beberapa apa titik di sana ya, nanti kita shot di sini ya, di jarak 20 meter. Oke, kita langsung saja ya. Untuk mimisnya tetap menggunakan mimis lokal saja, G2R 12, kemudian tarikan giginya di gigi satu saja, setelan power kondisi 0 ya. Ini tadi sudah saya isi tekanan maksimumnya ya di 3000 PSI. Ya, ini tekanan langsung pakai ya. Untuk penyimpanannya di 2000-2500 PSI saja. Oke, kita mulai untuk shot yang pertama. Ya. Oke. Saya melihat di sini saja ya. Yuhu, kena. Kita bermain di grendel 1. Oke, lagi. Sasaran sebelah kanan. Lagi. Tadi potongan keramik ya. Lalu yang bagian atas. Nah, ini. Lagi. Yang sebelah kiri. Turun. Kena lagi. Ini plat 2x3 ini. Kena.
kita bermain di grendel satu saja ya. Lalu sebelah kiri ini sama plat 2x3, agak naik sedikit. Los. Nah. Ini sebelahnya ada plat 3x3 yang paling besar ini. Sasaran terakhir sebelah kiri. Agak naik sedikit. Platnya hilang ya. Platnya hilang. Satu kali lagi. Mantap. Oke bosku, sudah kita tes akurasinya, walaupun panjang larasnya 50 cm ya, ini tetap akurasinya tetap stabil ya, di jarak 20 meter ya. Ini saya juga mohon maaf belum bisa untuk uji long ring karena keterbatasan lahan ya, ini yang kami bisa hanya di jarak 20 meter saja. Oke, unitnya sangat mantap ya. Saya isi 3000 PSI, beberapa kali shot, dan semuanya berhasil ya, berhasil masuk sasaran, dan akurasinya juga mantap. Unit ini bisa langsung menghubungi saya via chat WA ya, di nomor 0823 3811 7485, atau bisa mengunjungi marketplace kami, Tokopedia dan Shopee, dan akun Instagram dan Facebook kami yang semuanya sudah tertera di kolom deskripsi. Oke, terima kasih bosku yang sudah melihat video ini ya. Semoga bermanfaat. Saya Adi Sport. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.